Selamat pagi guys, selamat lagi berjumpa dengan channel Ariat Mono. Di pagi hari ini saya akan memberikan tip yang bagus untuk pemirsa semua. Bagaimana cara memasukkan minyak kayu caplang ini ke dalam botol fresh care? Setiap saat kita membeli fresh care, apa yang terjadi? Kita buang. Kita buang di jalanan, kita buang di rumah, di mana saja dapat fresh care yang kosong kita buang. Untuk itu bagaimana cara tipnya untuk memberikan cara memasukkan minyak kayu putih ini ke dalam fresh care? Kita coba guys pada pagi hari ini. Pertama-tama kita akan buka fresh care ini. Bagaimana caranya? Anda belum tahu kan? Oke, kita buka botolnya. Kemudian di sana ada bola lingkar di dalam fresh care. Bagaimana caranya? Kita ambil. Terjadi kita ambil seperti ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Oke guys, minyak kayu putih ini kita tuangkan ke dalam botol fresh care ini sehingga akan terisi oleh minyak kayu putih. Kita masukkan fresh care. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan penuh. Oke guys, tahu caranya memasukkan? Nah, sekarang selanjutnya bagaimana? Tutup yang ada bolanya, kita tutup kembali dengan kuat, maka sudah terjadi seperti ini dan bisa kita gunakan lagi. Kemudian bagaimana cara memakai? Seperti biasanya kita oles-oleskan, kita gunakan untuk badan kita menjadi sehat. Nah, saran saya Pak Guys, agar fresh care yang kita beli yang kosong jangan dibuang, kita gunakan lagi dengan diisikan minyak kayu putih. Terima kasih guys, berguna untuk kita semua. Sehat Indonesia.